Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dengan kolaboratif Institut Pendidikan Guru Kampus KEN Tuaran Sabah yang berteraskan slogan Sederak Menerajui Perubahan. Saya Prabu Anlaki Talang Basinggam selaku moderator bagi sesi ini akan menemani hadiran semua sepanjang program ini pada hari yang merupakan modeling 1 dan 2. Bagi memulakan program kita pada hari ini, baiklah terlebih dahulu untuk kita memulakan dengan bacaan doa bagi memberkati program pada hari ini. Oleh itu, majlis menjemput Ustaz alias Haji Idris untuk membacakan doa. Majlis mempersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan puja hanya untuk Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkahmu ke atas kami. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kami memohon inayah dan taufikmu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesehatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu pengetahuan serta bimbingan dalam melaksanakan tanggungjawab kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradahmu, kurniakanlah kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan tanggungjawab kami dan anugerahilah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua bidang yang kami ceburi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yasbahuna saqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan atas bacaan doa seperti tadi. Baiklah, sebelum saya mempersilakan penceramah kita pada hari ini untuk memulakan slot, elulah terlebih dahulu untuk kita mengenali biodata penceramah kita. Kerana tak kenal maka tak cinta. Baiklah, Encik Kuik Wing Ken merupakan guru bagi mata pelajaran sains serta kimia di SNK Senza. Beliau merupakan salah seorang tenaga pengajar utama Inquiry-Based Science Education, IBSE, bawah Pusat STEM Negara Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau juga merupakan pengurusi teknik STEM bagi negeri Sabah. Encik Kuik juga merupakan peserta program Duta Guru Petronas Kohort 3, pemenang SIM Innovative Teaching E-Festival 2021 peringkat antarabangsa yang diadakan sempena World Teachers Day dan pemenang pertandingan Nuclear Science Technology Competition 2021 peringkat antarabangsa bagi kategori guru. Beliau juga merupakan salah seorang tenaga pendidik yang akan mewakili Malaysia ke Regional Meeting of Development of Model Curriculum for Secondary Education yang akan diadakan di Wania, Australia. Dengan pengenalan tersebut, saya menjemput Encik Kuik Wing Ken untuk menerusi slot ini. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Cikgu Prabu atas perkongsian tadi. Okey, sebelum terlebih dahulu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur dan juga urus setia STEM Fiesta 2022 yang di bawah pimpinan PPD Tuaran bersama di bawah pimpinan Puan Haja Wanihim Osman dengan kerjasama Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi Sabah dengan IPG KEN Tuaran. Seterusnya termasuk Cikgu Sylvia, Cikgu Elis, Cikgu Norasma dan Miss Lu, Madam Lee, Mr. Wong, okay, kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi tentang topik ini. Terima kasih juga kepada pihak sekolah saya, SMK Senzek, yang diterajui oleh Tuan Ajmal Juma selaku pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Senzek atas sokongan dan galakan beliau untuk saya memberi sumbangan sempena Carnival STEM Fiesta ini. Okay, so tidak dilupakan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mendengar slot perkongsian kita pada hari ini. Okay, dan last but not the least adalah semua penontonlah untuk slot pada hari ini. Okay, so perkongsian ini saya harap dapat bersifat dua hal lah supaya
rakan-rakan semua, rakan-rakan guru, semua yang sedang mendengar boleh memberi feedback juga di ruangan chat ataupun secara lisan. Okay? Okay. Jadi, apa pandangan awal anda tentang perkataan model? Model. Ada pandangan rakan-rakan guru sains ataupun guru RBT, guru matematik, okay? Biasa menggunakan model di dalam bilik darjah. So, banyak orang akan terfikir model apa yang dimaksudkan tersebut. Okay, adakah model iPhone yang terbaru, iPhone 13 yang mempunyai kamera yang canggih, ataupun model kereta. Okay, kita sekarang suka tengok apa kereta yang terbaru keluar kan. Model, apa nama model yang terbaru tu ah? Model Proton tu. Okay, alright. Seterusnya model kapal terbang, alright. Ataupun model rumah. Ataupun mungkin model yang kita nampak selalu di fashion show. Okay, ini semua sentiasa bermain dalam kita punya fikiran lah. Okay, kerana model memang suatu pendekatan, satu strategi model yang selalu digunakan. Okay, dan dia sangat penting untuk kita praktiskan di dalam bilik darjah kita. Kerana dia memang telah terbukti memberi kesan dan memberi impak yang baik kepada anak-anak murid kita lah, khususnya dalam mata pelajaran STEM ini. Kenapa kita perlukan model? Okay, kenapa pada hari ini rakan-rakan guru semua kita sama-sama belajar tentang apa yang sebenarnya intipati IBSE ini yang kita katakan sebagai modeling ini? Ini kerana saintis dan juga jurutera dia telah memang akan membangunkan dan serta menggunakan model. Mereka bukan saintis ataupun kita nampak jurutera, mereka memang menghasilkan model, malahan mereka akan menghasilkan model melalui beberapa peringkat. Okay? Setelah pengubahsuaian dilakukan secara berulang kali. Sebelum sampai ke model yang mereka puas hatilah. Okay? So kita mungkin akan ketahui, okay, bahawa saintis dan jurutera memang tidak dapat lari daripada melukis graf, okay, ataupun carta palang, okay. Model-model ini sebenarnya ada memberikan satu impak di mana kalau seorang jurutera ataupun saintis setelah mereka menghasilkan graf ataupun satu carta pi berbentuk grafik akan memberikan sedikit ramalan tentang apa yang berlaku seterusnya untuk satu benda bidang yang tengah mereka kaji tersebut. Okey, ini guru matematik memang tidak boleh lari. Okey, ini sudah tentu merupakan suatu model piramid. Okey. Yang biasa digunakan ataupun sebagai contoh ahli oceanografi, ahli kaji cuaca. Macam sekarang kan cuaca pun tak menentu. Okey. Jadi actually model-model begini yang model-model begini akan membantu, okay, kita semua untuk meramal apakah cuaca yang akan berlaku dalam masa terdekat atau masa satu minggu begitu. Okay, so ini akan memberikan satu ramalan secara saintifik kepada kita semua, alright, untuk menjangkakan sesuatu yang belum lagi berlaku. Sebab itu kita memerlukan model. Okay, model ini pun biasa juga guru-guru sains memang pasti selalu guna model sistem pencernaan. Okay, model sistem badan manusia. Okay, so memang cukup membantulah. Karena kalau sebagai contoh di peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah, memang jarang sekali menggunakan, tak mungkin mereka macam pelajar perubatan kan, dapatkan model sebenar badan manusia, khususnya mempelajari organ. Tetapi apabila mereka menggunakan model sedemikian, seperti yang ditera dalam gambar ini, dia memberikan mereka satu penggambaran yang secara konkret terhadap satu benda yang abstrak yang mereka tak dapat visualisasi secara baik. Okay, jadi model-model ini sudah tentu akan membantu pemahaman pelajar tersebut. Ataupun sekarang kita ke arah IR 4.0, jadi model-model kini telah lebih menuju ke arah seperti reality terimbuh ataupun virtual reality ataupun augmented reality. So model-model begini yang bersifat maya ini telah memberi satu impak yang baik melalui kajian-kajian yang telah dijalankan, menunjukkan model-model sedemikian memberikan impak terhadap kefahaman pelajar untuk khususnya untuk konsep sains yang abstrak inilah.
Okay. Jadi secara kesimpulannya, berdasarkan model-model tersebut, saintis menggunakan model untuk pertama membuat ramalan. Kemudian yang kedua, membina penjelasan tentang kenapa dan bagaimana sesuatu fenomena semula jadi boleh berlaku. Okay? Sebagai contoh sekarang ni macam selalu pun hujan, tiba-tiba pun panas. Jadi ini semua benda boleh dikaji secara lanjut. Mengapa boleh berlakunya keadaan sedemikian? Adakah dia disebabkan oleh perubahan cuaca ataupun disebabkan oleh keadaan angin yang bertiup dan faktor-faktor lain. Jadi ahli saintis sudah tentu akan menggunakan model tersebut untuk tujuan ini. Selain daripada itu, mewakili sistem atau bahagian tertentu dalam sistem yang sedang dikaji. Sebagai contoh, kita lihat pada sistem surya kita lah, ataupun sistem galaksi yang begitu besar. Tak mungkin kita boleh menghasilkan satu model yang sama size seperti dia. Tapi kita sebagai guru, untuk topik seperti sistem surya, okay, sudah tentu boleh kita galakkan murid-murid menghasilkan model sistem surya. Sudah saya yakin semua guru pernah menggunakan model sistem surya ini di dalam bilik darjah masing-masing kan. Kerana budak-budak sekolah rendah ataupun sekolah menengah memang suka membuat model. Tapi kita akan di akhir sesi perkongsian ini, saya yakin guru-guru akan melihat sejauh manakah kita akan dapat melihat keberkesanan model yang kita hasilkan di dalam bilik darjah. Dan model yang saintis hasilkan ini, okay, tujuan dia adalah untuk menilai. Saintis bukan sahaja menghasilkan, tetapi mereka akan menilai, kemudian memperhalusi model melalui kitaran berlelaran. Apa yang dimaksudkan dengan kitaran berlelaran? Iterative cycle. Ada tak feedback daripada rakan-rakan audience di sini? Apa yang dimaksudkan dengan memperhalusi model tersebut? Okay. Alright. So, apa yang saya boleh jelaskan di sini adalah model yang dihasilkan pada pertama kali kita biasanya disebut sebagai prototype. Kemudian dia akan dikembangkan, dia tidak berhenti di situ. Dia akan diperkembangkan lagi kepada model-model berdasarkan keadaan bukti-bukti ataupun evidence yang ditemui. Maka mereka akan cuba ubah suai model yang sedia ada kepada model yang versi baru. Dan pusingan ini akan berterusan sehinggalah mereka berpuas hati terhadap model yang akhir mereka telah hasilkan tersebut. So ini adalah satu benda saintis yang buat. Tetapi tak mungkin pelajar-pelajar kita tidak boleh mengalami pembelajaran sebegini di dalam bilik darjah. Okay? Okay, sekarang saya ingin sedikit feedback daripada rakan-rakan semua. Okay? Sekarang saya mau tunggu respon ni, baik secara lisan ataupun secara di ruangan chat. Boleh tak dapatkan sokongan everybody di sini? Boleh bahkan guru-guru? Okay. So, soalan saya yang simple saja. Apakah cara penggunaan sesuatu model yang biasa dijalankan di dalam kelas anda? Okay. Saya minta kalau untuk siapa-siapa yang type di ruangan chat, moderator kita, Encik Prabu, Cikgu Prabu boleh cuba baca secara lisan supaya saya boleh dapat dengar apakah feedback tersebut. Apakah cara model yang biasa digunakan dalam kelas cikgu sebelum ni lah? Kalau mungkin di kalau di menengah rendah, mungkin biasa mereka didedahkan time isi padu batu kan? Cikgu ya, biasanya ya. Tapi untuk menengah atas rasanya untuk matematik dia tidak begitu banyak modeling. Dia lebih kepada formula sedangkan. Okay, formula kan? Ya. Thank you juga Celia. Ya. Lepas tu senapa ada komen-komen daripada rakan-rakan kita di ruangan chat, biar saya tekan sekejap. Alright, senapa Cikgu Dalita dia bilang model gigi. Oh, menarik. Okay. So far sebelum lagi, mau pinjam lah ni dengan dentist nanti. Ada kan pergigian biar model gigi itu boleh pinjam ni. Lepas tu Cikgu Alice yang kita pakar not science notebook, dia bilang model bentuk muka bumi untuk sains tahun 1. Sangat menarik. Alright. And then Cikgu Hasan, dia bilang model respirasi guna botol plastik dan balon. Oh, memang mantap tuh. Dari dulu tingkatan 3 kan, ini bab pertama nih, bahagian respirasi. Sampai sekarang macam bab dan tukar tingkatan sudahlah bab ini. Terima kasih atas respon semua cikgu-cikgu. Okay, kita teruskan. Alright, saya teruskan.
Alright. So, okay. Semasa kita mendengar kita punya respon kawan-kawan tadilah, kita ada model gigi, model sistem paru, sistem respirasi, model bentuk muka bumi. Apakah tujuan utama? Okay, penggunaan model di bilik darjah kita semua. Okay, sudah tentu tujuan pertama adalah untuk menunjukkan sesuatu fenomena fizikal kepada murid. Sebagai contoh, kita nak buat kitar air. Jadi kalau kita, kadang-kadang guru ni memang ada masalah lah kan. Kadang-kadang memang saya pun ada pengalaman tu, berbuih mulut menjelaskan sesuatu fenomena. Tapi murid macam mendengar, khusyuk. Tapi kalau kita tanya soalan, tidak juga ada dapat jawab. Okay? Di manakah dia punya loophole di situ? Sebab mungkin apa yang kita sampaikan tersebut secara lisan tidak mungkin dapat menggambarkan pemahaman murid di bahagian mereka. Okay? Melalui model sahaja, mereka boleh menunjukkan kefahaman mereka. Sama ada pemahaman mereka dapat ditafsir dalam bentuk model secara betul dan tepat sebagaimana yang disampaikan oleh guru sains lah ataupun guru matematika dan guru-guru subjek RBT yang lain. Begitu. So yang kedua, membantu murid mengingat atau mengukuhkan idea yang dikemukakan di dalam kelas. Ah, betul. Kadang-kadang kita bilang, macam mana kita mau bikin anak-anak murid kita ni senang ingat. Kan? Kadang-kadang kita, guru suka guna akronim, guna ada banyak cara lah kan untuk mengingat. Kan? Gunakan, dia selitkan teknik menjawab, teknik mengingat yang atau melalui lagu dan sebagainya. Jadi model juga telah terbukti membantu murid mengingat. Malahan dapat mengukuhkan idea yang dikemukakan di dalam kelas. So kita nampak sudah, kita punya kepentingan model yang kita boleh terapkan di dalam bilik darjah. Seterusnya, mentaksir idea murid. Seperti mana yang tadi saya ada kongsikan pengalaman tadi itu, betul. Model sebenarnya merupakan satu PBD, pentaksiran bilik darjah yang cukup baik, cukup mantap untuk guru-guru mentafsir pemahaman murid. Okay? Dan juga mentafsir idea murid. Because melalui modeling, kita boleh nampak di mana salah, di manakah kesilapan ataupun di manakah kekurang fahaman. Oh ya, bahasa siapa? Okay. Murid-murid ini yang ditunjukkan ataupun telah ditonjolkan melalui model mereka. Kadang-kadang contoh lah kan, macam contoh mereka bikin model apa? Okay, model sistem pencernaan manusia. Okay, sebagai kalau kita minta mereka buat itu model-model yang melukis kain ataupun sebagainya kan, bagus dia model abstrak kah ataupun model digital, alright? So bila mereka menghasilkan, saya dapati kadang-kadang mereka lukis itu perut lebih besar daripada itu hati. Sedangkan hati, size hati sebenarnya lebih besar daripada perut. So daripada model-model tersebut, itu merupakan satu tafsiran. Oh maksudnya apa yang saya sebagai guru boleh nampak adalah, oh rupa-rupanya my student macam belum dapat lagi kaitkan. Size, dari segi size organ itu pun sudah macam ada sedikit miskonsepsi. Jadi saya otomatis boleh tahu, oh itu bahagian yang perlu saya perjelaskan. Itu bahagian yang perlu rakan mereka perhatikan, malahan voice out dalam bilik darjah saya. Supaya kesalahan itu tidak akan berulang sampai ke tahun tingkatan 5, tingkatan 4. Masih lagi salah, tidak tahu rupa-rupanya hati lebih besar daripada perut. Jadi itu adalah satu contoh yang selalu boleh berlaku dalam kelas-kelas kita. Malahan dalam kelas SPM pun apabila ditanya soalan-soalan seperti melabelkan, melakarkan radas, melukis gambar raja, kita boleh nampak kelemahan pelajar di situ. Sebab yang mungkin bertitik tolak daripada miskonsepsi yang telah berlaku semasa mereka mempelajari sains di peringkat rendah. Jadi itu satu benda yang cukup penting lah yang boleh kita amalkan modeling ini daripada tahun satu lagi, kalau boleh dari tadika lagi ataupun daripada rumah semenjak mereka masih sebelum masuk ke persekolahan rasmi, mereka sudah di train untuk pasal modeling ini. Karena sebagai ibu bapa sudah tentu boleh menghasilkan model-model ini bersama anak-anak semasa masa riada mereka kah, semasa festivity, simple-simple saja. Dan boleh menyebabkan inquiry murid boleh meningkat. Okay? Lepas itu yang ketiga, mengembangkan idea dan membuat penakulan. Betul.
kadang-kadang model satu tu macam tidak puas hati. Contohlah, kalau kita dari kecil paling kita, tapi sekarang budak sekarang pun belum tahu lagi lah mereka masih minat ke tidak. Yang kita guna kertas tu yang bikin kapal terbang tu, itu pun model. Okay, so kawan-kawan sudah tahu, kita, itu modeling ini bukan benda baru. Okay, dari dulu lagi kita suka buat model-model. Okay, so dari segi kapal terbang, kita lipat-lipat-lipat, kasih terbang. Ih, dekatnya tidak puas hati. Kita kasih modified sikit, tanpa itu wing, kasih lipat dia dua kali. Terbang lagi, tengok macam mana, jauh kah tidak. Ataupun tukar lagi bahan, ini masih lagi tidak jauh. Tukar bahan, kita ambil kertas yang lebih nipis. Okay, lepas tu kasih lipat-lipat-lipat, kasih tajam sikit depan dia tu. Kalau dulu kami lagi tiup-tiup lagi. Okay, tapi we never know. Tapi itu semua benda trial and error itu merupakan satu proses pengembangan idea. Inilah yang actually boost up kita punya inquiry in our mind. Okay, daripada kecil sehinggalah kita mereka di persekolahan rasmi, di sekolah, di dalam bilik darjah. Okay, so ini benda adalah satu benda yang memang sangat cantik lah orang bilang. Okay, modeling ini kenapa dia perlu diamalkan di dalam bilik darjah. Okay, alright. So sudah tentu demi untuk apa kita buat modeling ini, untuk kemenjadian murid kita yang kita ajar di dalam bilik darjah. Okay, apa kemenjadian tersebut? Okay, apa yang akan berlaku proses belajar? Okay, yang pertama, mengemukakan soalan. Okay, kemudian yang kedua, membangunkan dan menggunakan model saintifik. Okay, model saintifik. Kenapa saya kasih merah ini model saintifik? Sebab model yang kita belajar dalam IBSC ini bukan model yang orang bilang biasa-biasa. Okay, model yang luar biasa. Model saintifik. Model saintifik yang mempunyai ukuran. Model saintifik yang mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan konsep sains yang dipelajari dalam subjek dalam bidang tersebut. Okay, itu yang dipanggil sebagai model saintifik. Nanti saya akan kongsikan lagi di episode yang kedua nanti, apakah 8 perkara yang harus, yang boleh kita semua sebagai guru-guru amalkan di dalam bilik darjah. Itu untuk episode kedua, itu selepas iklan. Nah, stay tune. Nah, tapi belum lagi, ada yang kedua lagi nih. Okay, kedua, membangunkan penjelasan. Constructing explanation bagi sesuatu sistem atau fenomena. Okay, penjelasan. Kita nak murid bukan hanya hasilkan model lepas itu tidak tahu. Okay, kadang-kadang mereka hasilkan model, okay, mereka tidak tahu kenapa. Kenapa kau buat macam tu? Tidak apa cikgu, saya ikut dia punya. Si Anu-Anu punya, saya ikut sejak dia punya model. Okay, ataupun kadang-kadang ada pengalaman tak guru-guru di sekolah? Kita buat satu macam PBG lah kan, ataupun PBL lah. Lepas tu bila okay, hantar hari ini, bila sampai semua produk tu, kenapa semuanya sama saja? Tiada kelainan, tiada keunikan. Jadi kalau tiada kelainan, tiada keunikan, macam mana lah ni, katakanlah otak anak-anak murid kita semuanya sama kan? So kelainan tu tiada di situ, maka macam mana kita mau melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif? Di situ pun boleh hilang juga. Okay, kita punya loophole kita. Jadi melalui modeling ini, kita boleh membangunkan penjelasan. Mereka cipta sesuatu bahagian tu mesti bersebab. Okay, kenapa bumbung ni kamu guna kotak? Kenapa? Tanya. Okay, kenapa bumbung ni kamu mau bumbung yang rata? Kenapa? Always ask question. Karena student mungkin dia yang have that question ataupun have the explanation in their heart, ataupun in their mind. Tapi kita sebagai guru, kita kasih correct dia. We have to correct the things in their brain. So baru mereka berani bercakap, berani untuk menyuarakan why, justify kenapa mereka berbuat sedemikian. So that is a beautiful thing, especially among the STEM teacher. Semua perkara mesti ada justifikasinya. Okay, jadi itu actually brought them to become more innovative, more creative, terutamanya menghasilkan produk-produk yang inovatif dengan memberikan justifikasi kenapa perlunya modifikasi, pengubahsuaian terhadap produk yang sedia ada di pasaran. Okay, so itu dia punya part of it lah. So yang ketiga, okay, penghujahan. Ini yang saya bilang tadi tu, argumentation. Okay, kita guru akan galakkan mereka argue, galakkan student argue dengan mereka, student-student yang lain berdasarkan bukti yang mereka perolehi lah. So kalau melalui cara-cara itu, kita akan menggalakkan student untuk memberikan satu penerangan,
serta menjustifikasi apakah rasionalnya ciri-ciri yang mereka hasilkan dalam model yang model tersebutlah. Okay. Alright, sebagai contoh. Okay, ini rasanya topik apa ini ya? Mau tanya sedikit lah audience. Rasanya topik apa ini ya? Siapa yang boleh kasih tahu? Tengok dulu chat ah. Oh, enggak apa cikgu. Okay, topik apa ini? Yang ada kalau nampak gambar ini, coba tekak. Sound ke cikgu? Yes. Wah, pandai ya cikgu Prabu. Thank you. Sound. Sudah tentulah ini sound kan. Guru fizik kan, guru sains pun memang ada didedahkan dengan topik ini. So actually saya mau kongsikan satu pengalaman. Bukan dari saya, tapi daripada seorang pakar dalam IBSC, khususnya dalam bidang modeling. Okay? Ini gambar ditunjukkan oleh guru tersebut. Di mana dia, actually dia bukan gambar, dia adalah satu video. Di mana dia menunjukkan seorang lelaki, dia kasih menghasilkan suara yang nyaring di depan gelas tersebut, lepas itu dia pecah. Okay? Lepas itu gurunya akan menanya begini. Okay? Gurunya akan memberi. Okay? Dia cuma minta mereka lukiskan ataupun kan berikan penjelasan apa yang berlaku sebelum sebelum itu orang menyanyi, semasa dia menyanyi dan selepas dia menyanyi. Okay? The guru bagi macam tu punya soalan. Okay? Selepas itu, murid apa yang mereka akan buat? Kalau pembelajaran inquiry. Simple je kan ini. Ini belum berkaitan dengan pengalaman mereka. Mungkin mereka pernah jumpa ini video-video sebut sedemikian dalam YouTube dan sebagainya. Tapi mungkin part time tu mereka hanya melihatnya untuk kepuasan saja. Macam like for entertainment purpose, macam sekarang orang tengok TikTok, tengok Reels. Semua tu adalah they just like browse it without deep thinking, deep learning. So now teacher tu tanya soalan yang sama. Cuma sekarang mereka minta mereka lukiskan apa yang berlaku dengan gelas tersebut dan sebelum, semasa dan juga selepas. And then what is the result daripada what is the first result? I will say it's the first result daripada yang respon daripada student pada masa itu. Alright, I show you. This is the one. Okay, murid ini adalah murid sekolah rendah ya. Okay, so beliau telah melukis gambar tersebut. Okay, lepas itu penjelasan yang diberikan dalam bentuk yang bersifat pendek lah. Okay, dia tuliskan sebelum. Okay, dia cakap dia perhatikan bahawa mereka nampak satu gelas tersebut. Kemudian dia kena tap dua kali. Alright. Kemudian kali kedua semasa menyanyi dia bilang dia nampak gelas dinding gelas itu mula bergetar dinding gelas. Saya guna perkataan dinding gelas bergetar. Kemudian bawahnya lebih tebal. Itu yang dia nampak lah. Lepas tu dia tidak boleh pecah sebab dia lebih tebal. So yang lepas singing, dia tuliskan di situ the glass have shattered, atasnya pecah. Kemudian bawahnya disebabkan dia lebih tebal, makanya dia tidak pecah. Okay, so kita nampak di mana kepentingan grafik serta penjelasan murid dalam meningkatkan pemahaman mereka. Okay, tapi rasanya boleh berhenti ke di bahagian sini gurunya tu? Boleh accept sudah kah? Bagi markah penuh sudah? Boleh minta respon sikit? Rasa-rasanya lah, ini kira inquiry kan ni? Maybe I try to invite some friends ya? Siapa? Cikgu Dalita, boleh? Cikgu Delita boleh kongsikan berkaitan dengan ini, kira inquiry dia boleh berakhir sudah kan ni? Okay. Cikgu Maisim? Mungkin rakan-rakan tidak standby bahkan because background mungkin ada sedikit bising, hingar-bingar kan, kurang sesuai juga. Maaf, Cikgu, saya sedang driving. Oh, sorry. Okay, tidak apa-apa. Saya teruskan. Saya cari kawan-kawan yang lain.
Oh, cikgu Talita hujan kilat pula sini ya. Okay, terima kasih kerana masih stay tuned with us. Okay, so nanti jangan lupa tengok recording lah, sebelum dapat full. Cikgu Mezila lah yang program Duta Guru punya geng. Cikgu Mezila, how's the weather there in Tambunan kan ya? Hello. How's the weather in Tambunan? Di Keningau ni sekarang. Oh, Keningau, sorry. Okay juga? Iya, okay. Hujan lah. Oh, okay. Cikgu, what do you think of this inquiry? Karena rasa-rasanya boleh dipertingkatkan lagi kah? Cikgu Mel. Ah, tadi saya tidak berapa dengar loh, Cikgu. Sorry. Oh, it's okay. Dia macam pasal macam gunakan gelas, kemudian dia teriak depan gelas tu, lepas tu gelas tu pecah. Ya. Yeah. Okay. Itu topik gelombang bunyi bani kan? Getaran zarah. Something like that lah kan? Alright. Okay, tidak apa, saya teruskan dulu lah, Cikgu Mei. Okay, sorry Cikgu. It's okay. Welcome to our sharing session. Alright. So actually, what the teacher did is, dia perkembangkan lagi. Oh, ada respon sikit from our PPD. Oh, mau suara sonic kali itu ah. Okay, baru boleh kasih pecah itu gelas kan? Actually, almost there. Alright, apa yang cikgu tu buat adalah, okay, dia buat adalah dia buat ini. Dia perkenalkan konsep sound. Okay, dia, di sinilah baru dia from the response of the student daripada bahagian pertama tadi, dia perkenalkan tentang topik gelombang bunyi. Okay, di situ dia ceritakan pasal zara-zara, kewujudan zara-zara yang bergetar. Okay, seterusnya dia cerita pasal macamana gelombang bunyi boleh transfer dan apa yang berlaku sekiranya dia terkena pada permukaan, suatu permukaan. So bila dijelaskan secara sedemikian, cikgu tu terus nampak respon dia. Nampak student tu boleh menulis dengan lebih detail lagi, deep insight. Maksudnya student punya pemahaman konsep gelombang bunyi bertambah, meningkat selepas penjelasan konsep tersebut. Walaupun pada mulanya konsep gelombang bunyi belum lagi diperkenalkan. So kita nampak di situ di mana modeling memberi manfaat kepada semangat dari segi inquiry, daya inquiry murid-murid kita lah. Okay, dalam satu topik, walaupun ini topik gelombang bunyi kecil, tapi dalam banyak bidang actually boleh dijalankan lah. Dan sedemikian. Okay. Ini ada contoh yang seterusnya. Okay, ini yang berkaitan dengan satu gambar yang dia tunjukkan dahulu, di mana dia tunjukkan gambar I think kucing salji gitu. Kucing kutub, dia sedang tangkap itu arnab. Okay, daripada di situ mereka akan mencari dia punya saling kaitan antara the carnivorous and also the mangsa dan juga the pemangsa. Di situ mereka akan lihat dia punya perkaitan. So diorang telah hasilkan carta sebegini, kemudian mereka telah kasih tambah lagi dengan satu penulisan berkaitan dengan keadaan tersebutlah. So kita nampak inquiry dia not only just menghasilkan satu grafik sedemikian, malahan dia melibatkan penulisan. Melalui penulisan itulah kita sebagai guru boleh membuat pentaksiran dari segi pemahaman mereka. Okay? Alright. So ini adalah bahagian kedua yang akan saya kongsikan selepas ini. So saya kembali kepada Tuan Moderator, kita Cikgu Prabu. Baiklah, terima kasih Cikgu Kuih. Baiklah hari ini sekalian, kita akan melihat sebentar selama 3 minit sebelum kita meneruskan slot kita pada hari ini. Sambil-sambil kita rehat, marilah kita saksikan video iklan IBSC yang akan ditayangkan. Hari ini sekalian, link kehadiran akan diberi pada akhir program ini dan hadirin diminta mengisi pengesahan hadiran tersebut. Alah saya ni mau ajar ni. Ini macam nam. Ini pun okey. Tapi, macam susah pula tidak nam juga ni. Kasihan.
Semua benda ada penyelesaiannya. Anda perlukan ini, my size notebook. Anda perlukan teknik penjualan yang betul. Ini atau ini. Kering. Apa itu? Itu. Itu. Jom ikut. Kamu tahukah apa itu eksperimen? Kalau tidak tahu, mari saya tunjuk. Dokumen Best Research. Nak tahu? Jom ikut. 17 Mei 2022. Project Interdisiplin? Ish, jom tak pernah dengar apa? Apa ya? Jom. Nak tahu? Tools for Enhancing Inquiry. Apa tu? Okay, nak tahu lebih lanjut? Check it out. Anda nak tahu tentang pentaksiran dalam IBSE? Jom ikut saya. Teknik penyoalan guru? Apa benda tu? Jom. Video analisis? Kami sedang buat. Anda bila lagi? Jom. Kamu mau tahu tentang lesson planning? Pak, jom. Jangan kasih lama. Barang sumber IDSA, mau tahu? Jom, ikut slot ini. Oh, ya. Banyak pula slot-slot yang menarik ini. Apalagi susah hati, mau sedih-sedih, ikut perkongsian saja.